Martin. Kenapa? Lo kaget, Dun? Jadi selama ini lo bersembunyi di pulau kecil ini? Ada urusan apa lo kesini? Gue pengen tanya sesuatu sama lo. Kenapa lo kemarin gak dateng? Gue gak bisa, Tin. Gue gantiin bapak gue ngajar ngaji. Alasan. Lo itu tuh pecundang. Lo tahu pecundang itu apa? Orang pecundang itu yang selalu bersembunyi di balik alasan. Itu lo. Gue gak bohong, Tin. Gue bantuin ngajar bapak gue ngaji. Dan gue lebih milih ngajar ngaji anak-anak karena itu amanah dari bapak gue. Oke. Sekarang gini aja. Gue tantang lo battle satu lawan satu. Maaf, Tin. Kalau Bang Madu nggak mau terima tantangan Bang Martin, biar Ali yang ngadepin. Lo. Lo itu belum cukup umur gua. Mending lo kesana sekarang, beli susu, tontonin abang lo. Abang Umar, gue bakal hancurin berarti. Kalau Bang Martin gak mau ngeladenin Ali, berarti Bang Martin yang pengecut. Apa lu bilang? Ini kenapa, Bang? Gue demen, Bang. Gue terima tantangan lo. Ini yang gue tunggu. Tunggu dari tadi dari mulut. Kita battle satu lawan satu. Oh, oke. Ayo punya bangga. Harukan negeri ini. Jadikan kita bangga. We'll be right back.
namanya pertandingan sepak bola, ada menang ada kalah. Jadi yang menang gak boleh berbesar hati dan yang kalah gak boleh berkecil hati. Mira, kita ke kelas lagi yuk. Ten, gue mau ngajar anak-anak ngaji dulu. Assalamualaikum. Bang Madun, Bang Madun, Bang Madun. Babe, babe, apa sih lu? Teriak-teriak. Eh, dari mana sih lu? Tadinya babe mau ajak Spanyol. Ah, ngusir tuh tiketnya. Eh, Martin habis ketemu si Madun deh. Madun? Iya, si Madun. Ngapain lu namanya dia? Martin masih penasaran deh. Karena di pertandingan final kemarin dia gak datang. Terus Martin ngajak battle. Pasti menang dong lu. Alah. Bagus. Hah?